Nama penyanyi baru Iman Troy atau nama sebenarnya Siti Nur Iman Alisha Shahabuddin kembali menjadi sebutan selepas siapan di Twitter berkenaan dengan jumlah kes positif pandemik mendapat maklum balas negatif netizen. Hal ini kerana selebriti yang popular dengan lagu Teman Itu meluahkan rasa gembira apabila kes harian mencecah angka 7,000 kemarin. Disebabkan ketelanjuran menulis siapan tersebut di laman sosial, dia telah teruk dihentam netizen kerana dianggap tidak sensitif, lebih-lebih lagi mereka yang telah kehilangan orang tersayang disebabkan wabak maut ini. Nama Iman Troy juga trending di Twitter. Dia juga telah memadam ciapan tersebut serta-merta menyahaktifkan akaun peribadinya. Susulan daripada itu, seorang pelakon popular Shahnaz Ahmad telah memuat naik kembali status yang dibuat oleh Iman Troy itu dengan memberi nasihat kepada artis baru berkenaan. Dia yang menyuarakan rasa bengang dengan tweet Iman memaklumkan di IG story bahawa tindakan kurang bijak seperti itu. Habis semua artis termasuklah selebriti senior turut dihentam netizen di media sosial. Jadi Shahnaz berharap agar tidak bertemu dengan penyanyi berkenaan buat masa ini kerana terasa begitu geram melihat tindakan kurang bijak seperti itu. Pada 23 Mei 2021, kes harian positif COVID-19 mencatatkan jumlah tertinggi iaitu dengan 6,976 kes. Hal ini pastinya membuatkan banyak pihak berasa gerun dengan gelombang peningkatan yang hampir mencecah 7,000 kes. Setakat ini, penyanyi tersebut belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan bagi mencernihkan keadaan. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.